يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا تهان نبي محمد يا نبي تو كتاب قرآن يا إمام كو بيت الله يا قبلة كو يا ربي المصطفى كريم الله سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا يعرف الله الا الله فاعتقدوا ودين ديننا ايمان واشرق يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ترجمة المسلمين رحمكم الله وبالخصوص رحمتي في المجلس Bapak Suhaib bersama keluarga yang semati pula keluarga kita Bapak Suhardi para jemaah kaum muslimin Majlis Al-Khobah mudah-mudahan kumpul kita di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berkumpul kembali dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam Sabtu kita taklim silaturahim ngisi umur kita. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah kepada kita sekalian. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita-kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita kitab Safinatun Najah, matan Safinatun Najah, sarahnya kitab Kasyifatul Saja tingkatan kedua takrib atau fathul qorib naik ke atas kifayatul akhyar karangan al-imam Muttaquddin al-Isni wa ta'ala naik ke atas lagi kitab al-iqna karangan Abu Sujad naik terakhir
dalam kitab-kitab risalah diantaranya Fathul Mu'in, sarahnya Yanatut Tolibin, karangan Al-Imam Abu Bakar Sato, dan perbedaan ulamanya kitab terakhir yang bernama kitab Hidayatul Mujtahid. Adapun di dalam Ba'alawinya, dalam kitab Ba'alawinya itu para habaibnya yang ngarang, bernama kitabnya Bughiyah Al-Murtarsyidin. Kalau segi orang yang udah belajar paham Ahlussunnah Jamaah, dia mesti belajar kitab Bughiyah Al-Murtarsyidin. Nah, di situ banyak perbedaan-perbedaan dalam fikih dan usul fikih. Makanya ngaji kita bertahap, matan dulu terus baru kita ketingkatan lagi. Oleh karena itu kita ngaji malam ini rukun sholat. Apa itu rukun? Sesuatu ibadah mahdhoh, ibadah pokok yang gak boleh dikurangi, gak boleh ditambahi. Nah itu, makanya dalam sholat gak boleh ditambahi, gak boleh dikurangi. Contoh, ada orang ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi, tangannya dibuka sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tangan kiri dibuka, itu ditambahin, gak boleh. Atau kita takbir, tangannya diputer-puter kayak gangsing. Nah itu gak boleh. Kenapa? Alasannya kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i mazhab kita, la yajuzu li ahadin, enggak boleh bagi satu orang, ayuk lima ala amrin, dia menggunakan sesuatu perkara hatta ya'lama hukmallah, sehingga dia paham hukumnya dulu, kata Imam kita. Jadi dalilnya ada enggak? Ada, baru pakai. Jangan dalilnya belum ada udah dipakai. Mana lagi seperti suhuf Ibrahim wa Musa, jamaah mengucap alaihissalam, sama itu enggak ada dalilnya. Makanya kalau kita belum paham, tanya, ada enggak dalilnya? Ada. Ada yang ada dalilnya sekarang udah enggak ada. Padahal ada dalil, yaitu habis sholat ngusap muka. Dalilnya ada di dalam kitab Azkarun Nawawi karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, dikatakan itu habis sholat ngusap muka tangan kanan. Salahnya kita, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngusap. Salahnya tuh yang namanya doa, assalamualaikum warahmatullahi, begini dulu baru ngusap. Doa begini dulu, minta dulu. Banyak kita assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngucap begini dulu. Perlu dipahami biar kita nambah. Gitu. Ini ada arkanus sholati sab'at asyara, ada 17. Sab'at asyara dalam ilmu nahu disebut tarkib mazi. Tarkib susunan mazi yang bermajas. Dia harus patah. Makanya kita kalau tahlilan bacanya Al-Fatihah, bukan Al-Fatihatu. Al-Fatihah nadrutin nabina, enggak ada Al-Fatihatu. Itu disebut tarkib majzi. Tarkib susunan maji yang bermajas. Ada penamaan kata. Nah, ini rukun sholat dalam kitab ini matanya ada 17. Yang pertama al awalu niyatu, yang pertama niat. Apa sih niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasdu maksud sesuatu, qasd maksud kamu apa? Sholat. Muqtarinan dibarengi. Jadi hukum sholat itu satu, qasd. Ada maksud kita mau sholat, harus kita sebutin. Maghrib di hati kita harus maghrib. Isya hati kita harus penyebutan isya. Gak boleh saya niat itu usholi fardho, gak ada isyanya, gak ada maghribnya. Harus di hati ada penyebutan sholatnya, biar gak rancu. Satu, qasd kita. Yang kedua, kalau kita berjamaah harus kita nyebutin makmum di hati jadi
makmum. Adapun imam, imam sunnah boleh nyebutin, boleh kagak di hati. Karena wa mahaluhal qalbu, niat itu adanya di hati. Di hati dulu, kita patokin dulu hati kita. Ikhtilafiyahnya penyebutan di mulut ternyata hati beda, sah. Yang penting hati. Umpama maghrib, padahal dia sholat asar. Umpama maghrib, padahal sholat isya. Dia bacanya usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'mole ta'ala. Di mulutnya maghrib, tapi di hatinya saya niat sholat isya. Padahal sholatnya isya. Kenapa sah? Karena di hati lebih utama. Nah, mazhab kita Imam Syafi'i sarahnya ini wa talaqudu sunnatun. Lafat itu sunnah. Ini mazhab Syafi'i doang yang nyuruh pakai lafat. Mazhab yang lain, Imam Maliki, Hanafi, Hambali enggak usah pakai lafat. Mazhab kita pakai lafat. Dikiasin Nabi waktu pergi umroh, pergi haji pakai niat, pakai lafat. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Dan Nabi mengucap begitu. Makanya kata Imam Syafi'i dikiasin ke sholat-sholat yang lain pakai usolli. Ini mazhab kita. Mazhab yang lain enggak pakai sah. Cuman dengan syarat mazhab yang lain enggak pakai lafaz, jangan nyalain yang pakai lafaz. Kita pun jangan nyalain orang yang enggak pakai lafaz. Karena ada kaidah dalam 4 mazhab itu dikatakan izah talapa ba'du fala tantahu. Kalau ada perbedaan sebagian dengan sebagian, jangan saling salah menyalahkan. Yang kaidah itulah yang enggak dipakai nih, terutama Wahabi. Padahal imam yang 4 itu mengatakan izah talapa ba'duhum ba'du fala tantahu. Apabila ada perbedaan sebagian dengan sebagian, jangan saling salah menyalahkan. Karena Wahabi mah di luar 4 mazhab, maka dia mengatakan yang pakai usoli bid'ah. Dia doang tuh yang keras. Padahal 4 imam enggak mempermasalahkan pakai usoli. Karena dia di luar 4 imam nih Wahabi, berani dia walaupun minoritas mengatakan yang pakai usoli hukumnya bid'ah. Makanya jangan ngaji sama Wahabi, benar saya bilangin dah. Jangan sekali-kali ngaji sama Wahabi, bukannya tenang. Pasti kalau ngaji sama dia ujung-ujungnya nyalain orang mulu. Nyalain orang mulu, terutama anak kecil nih. Jangan sekali-kali. Sekarang udah ada kelihatannya hafiz Quran dalam-dalamnya. Di Bekasi sempena acara anak kecil TK, tuh paslah ada lagu Indonesia Raya, tetap kuping. Ya anak kenapa masa kecil ada lagu Indonesia tetap kuping? Ditanya, kenapa kamu begitu dek? Guru saya gak boleh musik haram. Masih kecil udah berani begitu. Udah gede itu jadi teroris bisa jadi. Tuh benar. Padahal TK-nya hafiz Quran. Tuh sekarang banyak kedoknya hafiz Quran, dalamnya Wahabi. Akhirnya saya bilang, udah jangan ngaji di situ, jangan sekolah di situ. Masih kecil udah berani gitu. Apalagi nanti udah gede. Lagu Indonesia Raya dikatain haram. Masih kecil tuh, kan polos dia. Gak mungkin kalau gak ada yang dibilangin. Nah ini niatnya begitu. Jadi kalau mazhab kita pakai usol soli. Asani takbiratul ihrami. Yang kedua membaca Allahu Akbar takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar, satu, dalam sarahnya jangan kapnya dikol-kolahin. Allahu Akbar, batal. Karena kapnya hama sugro, bukan kol-kolaku. Allahu Akbar, akok. Nah, enggak sah. Kedua, ba-nya jangan dipanjangin. Karena kalau ba dipanjangin, mempunyai makna hadas besar. Allahu Akbar artinya hadas besar, bukan besar lagi. Allah punya hadas besar, kafir kalau dengan sengaja. Berarti Allah punya hadas besar. Jangan mensifati Allah dalam hal dunia. Contoh Al-Khobah berdiri tanggal 17, tiba-tiba ngadain milad Al-Khobah.
musyrik. Hati-hati ya. Awal bulannya kita mulai ngaji tanggal 12 umpama kita peringati Milad Al-Hubbah musyrik. Kenapa? Milad itu artinya hari kelahiran. Berarti Al-Hubbah punya bapak, punya emak. Nah, itu. Hati-hati. Kalau buat orang Milad anak kita syukuran kelahiran Milad sah, anak-anak kita punya bapak, punya. Kalau majlis dibilangin milah, hati-hati. Karena majlis mah nggak ada bapaknya, nggak ada ibu, hati-hati tuh, jangan ikut-ikutan sembarangan ngomong nih milah. Apalagi sampai ngomong milah Nabi, waduh. Gaya Yahudi, Nabi dianggap itu anak tuh Tuhan. Maulid yang benar, atau maulud, maulid yang lahir. Maulud dilahirkan. Maulid isim fa'il yang lahir siapa Nabi kita. Maulud dilahirkan siapa Nabi? Boleh maulid, boleh mau, yang enggak boleh milad. Berarti Nabi punya bapak, punya emak dalam segi hal itu berarti bisa menyebabkanmu dianggap Nabi anak Tuhan. Tuh, penyebutannya begitu. Jadi jangan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang benar Allahu Akbar. Mazhab kita Imam Syafi'i panjangin lohnya biar masuk di hati niat. Allahu Akbar. Tangannya bagaimana? Nah, ini yang kebanyakan salah. Padahal baca kitabnya itu yang benar barnya baru sedekap. Yang benar padahal itu di kitab Fathul Mu'in, di kitab Niyatul Muhtad, di kitab Al-Ibna, di kitab kitab Bughya Mudasibin, di kitab Fathul Ahyar. Barnya udah sedekap, baru sedekap. Yang benar begini. Allahu Akbar. Kebanyakan kita Allahu Akbar. Ngormatin itu udah kelar sama Allah. Dia tombol bendera. Udah kelar baru tuh apalagi sama Allah tuh. Kita ngormatin belum kelar udah bar. Yang benar ini mangkibayen majet, tapi deketin sama ku di kuping, boleh deketin sama kuping, boleh di pundak, yang enggak boleh begini. Nah, ini enggak boleh. Boleh deketin kuping, boleh di pun, agak jauh, boleh begini, yang enggak boleh. Ini agak turun. Nah, isyarat ke kiblat. Allahu Akbar. Itu yang benar. Tapi kebanyakan Allahu Akbar. Kebanyakan makruh doang sih, haram batang mah enggak. Cuman mah makruh. Saya enggak begitu dulu. Sekarang ternyata dapat keterangan bar udah kelar baru sedekapnya. Hadisnya sahih, penafsirannya bahwasanya Nabi kita bersedekap di dada. Dada itu apa kata Imam Syafi'i? Di atas pusar, di bawah dada. Berarti di ulu hati. Di ulu hati. Boleh begini. Boleh begini. Berarti boleh begini. Boleh begini. Yang enggak boleh begini. Nah, ini yang begini nih iblis diusir dari surga. Dia begini. Iblis diusir dari surga, dia begini. Sambil melihat begitu. Sombong. Iblis yang begini. Iblis diusir dari surga, begini sedekap sambil melihat langit. Sombong. Gitu. Ini benar. Ya. Nah itu, dalam pandangan syariat takbiratul ihram satu, apabila udah Allahu Akbar maka dunia kita tinggalin. Nah ini kenapa sholat itu utama, yang lain gak begitu. Puasa boleh gerak, tuh puasa. Zakat boleh gerak, pergi haji boleh, pas sholat